Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Dalam kesempatan kali ini Kita akan mengulas terkait rumus GLBB sejuta umat Yang digunakan oleh orang yang belajar fisika Dari SMP Bahkan sampai perguruan tinggi yang Belum e, Bisa mempelajari GLBB dengan baik Ada kekeliruan sedikit sebenarnya Tapi ini e, dipegang teguh Retensi sekali Terjadi miskonsepsi yang Yang Rentan terjadi di kalangan pelajar, jadi kita akan sedikit mengulas. Sebenarnya, apa yang keliru dari rumus GLBB yang selama ini kita gunakan? Jadi, dari rumus GLBB yang sering kita pakai, saya akan mengulas salah satu contohnya yang paling sederhana, tapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan terkait pendefinisian rumus tersebut dapatnya dari mana, dan seterusnya. Kita berangkat dari definisi percepatan sebagai fungsi waktu atau AT, jadi kita tahu bahwa percepatan sesaat itu kan dirumuskan sebagai turunan kecepatan terhadap fungsi waktu. Nah, dari persamaan ini, jika kedua ruas kita kalikan dengan dt, maka dari ruas kanan ini kita peroleh bahwa dt-nya bisa kita selesaikan atau kalau dibagikan sama dengan 1 sehingga persamaannya menjadi a dt sama dengan dv. Nah, kalau misalkan kedua ruas ini kita integralkan, karena e, ruas kiri a-nya diintegralkan terhadap fungsi waktu maka batas integralnya juga sebagai, e, sebagai fungsi waktu dan ruas kanan integralnya bekerja sebagai fungsi kecepatan maka batas integralnya juga sebagai fungsi kecepatan nah dari persamaan ini kita peroleh bahwa integral dari a dt itu kan a dikali t nah t-nya itu kita gantikan sebagai batas atas dikurang batas bawah sehingga kita peroleh persamaan yang kiri ini dan yang di sebelah kanan integral dv itu kan v Nah, V-nya kita gantikan dengan batas atas, dikurang batas bawah, sehingga kita dapat persamaan ini. Nah, kalau misalkan kedua ruas ini kita jumlahkan atau kita tambah dengan VI, maka nanti akan kita peroleh bahwa V final sama dengan V inisial ditambah A dikali dengan T final dikurang T inisial. Jadi, sebenarnya kalau misalkan kita pahami dari sini, mana V inisial itu adalah kecepatan awal, maksudnya bukan kecepatan awal gerak, tapi kecepatan awal objek mulai diamati dalam interval waktu tertentu. Nah, v final itu juga bukan kecepatan akhir bendanya. Jadi v final bisa kita definisikan sebagai kecepatan akhir objek diamati dalam range waktu tertentu. Misalkan gini, ada mobil bergerak, katakanlah mobil e, berjalan dari jam 7 sampai jam 10. Nah, kita mengamati pergerakan mobil itu dari jam 8 sampai jam 9. Maka sebenarnya kalau misalnya kita nyebut kecepatan awal mobil itu kan yang bergerak ketika jam 7 tadi Dan kecepatan akhirnya mobil itu adalah jam 10 Tapi kalau kita berbicara GLBB maka kecepatan awal mobil itu adalah ketika jam 8 V inisialnya adalah ketika jam 8 tadi Dan V finalnya adalah ketika jam 9 artinya dalam range waktu jam 8 sampai jam 9 mobil itu geraknya kita amati sehingga V inisialnya adalah ketika jam 8 dan V finalnya adalah ketika jam 9 kurang lebih seperti itu, eh, seperti itu mungkin nanti untuk konteks yang lainnya bisa disesuaikan sendiri nah dari persamaan ini kita peroleh bahwa T final dikurang T inisial itu kan delta T maka persamaan ini kita sederhanakan menjadi V final sama dengan V inisial ditambah A kali delta T nah, kalau misalkan kasus objeknya bergerak Ketika uh, mulai diamati T-nya adalah nol. Jadi misalnya kita ngamatin mobil bergerak sambil megang stopwatch, pas mobilnya uh, kita amati, kita tak mencet stopwatchnya. Berarti kan kita mengamati mobil ketika T-nya, uh, kita mulai mengamati mobil ketika T-nya sampai dengan nol. Berarti T initialnya kan adalah nol, sehingga TF dikurang nol, itu kan TF. Atau T tertentu saja, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi V final sampai dengan V initial ditambah A dikali dengan T. Nah, rumus ini jelas terlihat bahwa rumus V V tertentu atau V final itu sama dengan V inisial ditambah A dikali T Tidak ada perumusan yang ininya negatif untuk konteks diperlambat dan seterusnya Maka, ini adalah rumus universal yang dapat berguna untuk GLBB Baik untuk dipercepat ataupun diperlambat Tidak ada pengkhususan kasus Seandainya dia diperlambat, tandanya menjadi negatif itu adalah kekeliruan yang sering kali terjadi. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan ke siswa supaya e, tidak keliru lagi? Bukankah menjadi rumit kalau menjelaskan konsep fisika yang sebenarnya? Oke, sebenarnya fisika itu tidak rumit kalau kita bisa memahami dengan baik. Kenapa? Karena terkadang kita bisa menyederhanakan e, konsep fisika, tapi penyederhanaan itu justru keliru dan itu nanti akan turun temurun. Jadi, e, kita batasi bahwa anak yang kita ajar Nanti ke depannya, itu tidak keliru konsepnya. Seperti itu, nah, kita ke kasus yang sederhana dulu. Misalkan gini: saya punya sebuah bola yang bergerak sambil diperlambat secara konstan. Katakanlah, bola ini bergerak dalam e, garis lurus, maka ini kan kasus GLBB diperlambat. Misalkan gini: ketika T0, eh, ketika mulai bergerak, kita amati bendanya, kecepatannya adalah 8 meter per sekon ke arah kiri. Itu mulai kita mengamati bendanya ketika T0 kecepatannya adalah 8 meter per sekon ke arah kiri. Kemudian 2 detik kemudian, katakanlah di titik B ini, kecepatannya menjadi 6 meter per sekon ke arah kiri juga. Nah lalu, kira-kira setelah bergerak 3 detik, berapakah kecepatan bola tersebut? Nah tentu ini bisa kita selesaikan dengan rumus yang sederhana tadi. Coba dari sini kita ketahui bahwa V ketika T0-nya V ketika T nya adalah 0 Itu adalah min 8 Kenapa kok min? Karena dia bergerak ke arah kiri Lalu T ketika, eh, V ketika T nya 2 Itu adalah min 6 meter per sekon Jelas Kemudian dari Kedua informasi ini Kita peroleh bahwa percepatan adalah Delta V per delta T sehingga kita peroleh V akhirnya adalah min 6 Dan V awalnya adalah min 8 sehingga kita peroleh delta V nya adalah min 6 dikurang dengan min 8 dibagi 2 sehingga kita peroleh hasilnya adalah positif 1 meter per sekon kuadrat nah dari sini terlihat bahwa A nya ternyata bertanda positif dan bertanda positif ini menunjukkan kalau dia diperlambat oke dari sini kan terlihat jelas bahwa tanda negatif untuk perlambatan itu justru tidak berlaku untuk A oke jadi diperhatikan benar-benar bahwa A negatif diperlambat itu adalah salah Nah, dari persamaan ini, dari persamaan yang pertama ini kita peroleh kalau misalkan saya mengamati bendanya bergerak dalam detik kedua sampai detik ketiga saja jadi saya tidak mengamati gerak bendanya secara keseluruhan tapi hanya saya ngambil di titik tengah sampai ke titik akhir berarti interval waktu e, pengamatan yang saya gunakan kan dari detik kedua sampai detik ketiga sehingga V finalnya itu ketika detik ketiga V inisialnya ketika detik kedua nah ini juga terlihat jelas bahwa inisial yang dimaksud sini bukan gerak awal bendanya tapi dalam range waktu kita melihat objek tersebut awalnya di mana, akhirnya di mana, seperti itu. Nah, dari sini kita peroleh bahwa V final sama dengan min 6, min 6 ini kan V inisial dari sini, kemudian dikali dengan A nya positif 1 dalam kurung. Nah, karena yang kita lihat atau kita amati bendanya yang yang bergerak dari detik kedua sampai detik ketiga, maka T finalnya adalah 3 dan T inisialnya adalah 2, sehingga kita peroleh delta T nya adalah 3 dikurang 2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa V finalnya adalah min 5 meter per sekon Artinya apa? Artinya pada detik ketiga kecepatan bendanya adalah 5 meter per ke arah kiri. Nah lalu kalau misalkan kita menggunakan rumus ini bagaimana? Ingat rumus ini hanya berlaku jika t inisial atau waktu awal kita mengamati objeknya itu adalah dari detik ke 0. Maka kita tidak bisa menggunakan interval waktu dari sini ke sini kalau kita hanya menggunakan t. Maka ini bisa kita gunakan kalau kita mengamati objeknya dari detik ke 0 ini sampai ke 3 detik Nah berarti dari persamaan ini kita peroleh bahwa V inisialnya adalah waktu di sini berarti kan min 8 Kemudian A nya adalah positif 1 dan T nya kan 3 detik Dari sini ke sini kan 3 detik Maka kita peroleh V finalnya juga min 5 meter per sekon Nah dari sini jelas bahwa penggunaan makna diperlambat mengganti rumusnya menjadi negatif Itu adalah kesalahan besar Lanjut Contoh kasus 2 sederhana ini misalkan gini kereta api bergerak lurus dengan laju 2 meter per sekon kemudian direm sehingga diperlambat dengan perlambatan konstan nah, jika besar perlambatan yang dialami kereta api adalah 0,5 meter per sekon kuadrat maka kapan kereta akan berhenti nah dari sini kan jelas terlihat mula-mula kecepatan kereta itu kelajuan kereta adalah 2 meter per sekon lalu dia direm hingga berhenti sehingga kecepatan akhirnya adalah 0 meter Per skon. Nah, masalahnya kita kan tidak tidak tahu, tidak jelas kira-kira keretanya bergerak ke mana. Ke depan, ke belakang kah? Atau ke kanan, ke kiri? Sehingga tanda plus, min pada V juga tidak bisa kita uh, tetapkan. Nah, dalam hal ini kita bisa memisalkan dengan arah tertentu. Nah, saya misalkan keretanya bergerak ke kanan. Sehingga V itu kita buat tandanya uh, positif. Karena dia bergerak ke kanan kita misalkan. Nah, di sini ada informasi diperlambat. Berarti karena dia diperlambat maka A nya adalah min 0,5 meter per sekon kuadrat Kenapa kok A nya jadi min padahal kan tadi saya bilang bahwa A negatif tidak selalu menunjukkan perlambatan Jelas karena di sini kita memisalkan V nya ke arah kanan Maka untuk kasus diperlambat A nya harus ke arah kiri Kenapa? Karena kasus diperlambat V dan A harus berlawanan arah Seperti itu Nah maka dari yang diketahui ini Kita peroleh dari rumus yang tadi untuk mencari delta t dengan menggunakan rumus ini vf-nya 0, vi-nya 2, a-nya -0,5 dan seterusnya kita peroleh bahwa delta t-nya adalah 4 detik. Nah, Ini adalah contoh kasus penye contoh penyelesaian kasus kalau kita memisalkan geraknya ke arah kanan. Nah, Coba kalau misalkan dia ke arah kiri bagaimana? Karena kita misalkan ber e keretanya bergerak ke arah kiri maka v-nya bisa kita buat menjadi min -2 meter per sekon dan vt-nya adalah 0 jelas. Nah, lalu karena dia diperlambat, maka A harus berlawanan tanda dengan V. Sehingga A-nya sama dengan positif 0,5 meter per skon kuadrat. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh bahwa... 0 sama dengan min 2 ditambah positif... Uh, ditambah 0,5 delta T. Sehingga kita peroleh bahwa delta T-nya juga 4 skon. toh hasilnya kan sama persis. Nah, ini untuk penyelesaian jika kita misalkan gerak keretanya ke arah kiri. Itu, jadi... Pembuatan tanda di sini menjadi negatif, itu e, tidak benar. Kalau misalnya kita menjelaskan dengan tujuan untuk mempermudah siswa, bukan seperti itu caranya, tapi jelaskan dengan benar mana yang e, konsep yang harusnya mereka pahami, karena kalau misalkan kita mencoba menjelaskan fisika dengan kasus-kasus yang parsial-parsial seperti itu, menyebabkan e, body of knowledge atau pemahaman konsep siswanya itu menjadi tidak utuh sehingga karena pemahamannya tidak utuh, maka nanti siswanya berpikir fisika secara parsial. Kalau ketemu soal dengan konteks A, mikirnya kayak gimana? Ketemu soal yang berbeda lagi, dikit, mikirnya jadi gimana gitu. Jadi, tanamkan konsep dengan benar, bukan per kasus seperti itu. Kemudian, eh, sedasnya pastikan bahwa tidak ada perbedaan antara rumus GLBB dipercepat dan diperlambat. Nah, kesimpulannya apa? Kita boleh menganggap bahwa a negatif adalah perlambatan jika kita memisalkan tanda v positif, dan kita boleh menganggap a positif adalah perlambatan jika kita memisalkan tanda v negatif. Kenapa kok seperti itu? Karena seringkali soal yang kita temui tidak menyebutkan arah kecepatan secara eksplis eksplisit, dan ini sebenarnya adalah salah. Maka nanti, kalau misalkan kita membuat soal fisika, maka kalau kita nyebutnya adalah kecepatan maka harus disertai dengan arah. Kenapa? Karena kalau kita nyebut kecepatan di situ include dengan vektor, artinya harus ada arah dan nilai. Kecuali kalau kita nyebutnya adalah besar kecepatan benda adalah sekian, maka boleh tidak menyebutkan arah. Seperti itu. Sehingga karena arah kecepatannya tidak disebutkan dengan jelas, maka boleh kita duga-duga kemana arah V-nya untuk menyebutkan tanda A-nya. Gitu ya. Jadi kalau dia dipercepat seandainya V-nya positif, maka A-nya juga positif dan jika dia dipercepat seandainya kita memisalkan v-nya negatif maka a-nya juga negatif. Terus sebaliknya, kalau misalkan di soalnya diperlambat, maka kalau kita memisalkan v-nya positif, maka a-nya harus negatif. Dan kalau kita memisalkan v-nya negatif, maka a-nya harus positif. Dengan demikian, maka rumus yang GLBB dengan tanda positif di tengah tanpa ada positif negatif itu akan sama saja untuk kita gunakan dalam menyelesaikan soal apapun. Seperti itu. Nah, terakhir pertanyaan saya. Bagaimana dengan gerak vertikal ke atas atau ke bawah? Benarkah rumus yang kita gunakan bahwa g positif jika gerak vertikal ke bawah karena dia dipercepat, maka g positif, dan kita akan menggunakan g negatif untuk gerak vertikal ke atas karena dia diperlambat, maka g-nya negatif? Silakan dipikirkan kira-kira jawabannya seperti apa. Nah, ini saja yang uh, dapat saya jelaskan sekilas terkait tanda positif negatif pada persamaan glbb. Uh, silakan dipikirkan kira-kira benarkah pertanyaan ini. Oke, sekian dari saya. Saya Ry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.